45 anggota DPRD Kota Serang resmi dilantik. Para anggota dewan yang terhormat ini bakal mendapatkan gaji dan tunjangan yang fantastis, yaitu 42 juta per bulan. Yang jelas ini komponennya begini, uang repret, terus uang repret itu uang gaji pokok, terus yang kedua adalah tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, terus juga apa namanya, ada beberapa varian yang pendapatan sekitar 42 juta lah kira-kira, akumulasi total. Untuk anggota itu Pak? Untuk anggota. Belum termasuk uang rapat ya? Uang rapat itu uang SPPD lah. SPPD. Kalau untuk pimpinan sementara ini berapa lama Pak? Sampai dia sebagai tugas-tugasnya, dia membentuk praksi, dia mengikuti sidang-sidang, tugas juga membentuk perda tentang tatib anggota DPRD, yang keempat adalah menyelenggarakan pendefinitif ketua definitif nanti posisi. Selain mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar 42 juta, para anggota dewan juga mendapatkan baju dinas yang total anggarannya mencapai 160 juta rupiah. Sebagai kebijakan daerah dalam ujung dari semua itu pada akhirnya segala agenda kerja yang akan kita laksanakan kemudian juga bersama. Sebagai informasi, Sekretariat DPRD Kota Serang telah menyiapkan untuk foto keluarga. Seluruh para keluarga dari anggota DPRD Kota Serang yang baru saja dilantik, usai memberi ucapan selamat kepada seluruh tamu. Terima kasih ya, juga seluruh tamu kehormatan yang kita, Ibu Rejana Aini, dan juga Bapak Rambili, Bapak Haji. Selamat dan sukses kepada seluruh para anggota dewan yang baru saja dilantik. Diharapkan kinerjanya dapat berdampak positif terhadap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Serang. DPRD Kota Serang dengan agenda khusus pengucapan sumpah anggota DPRD Kota Serang hasil pemilihan umum tahun 2020 atau yang mewakili, yang saya hormati teman-teman OPD yang juga Bapak Haji Hairul Jaman, Bapak Haji Safrudin, yang terhormat pimpinan dan anggota.